sahabat Angkasa Biru. Kali ini kita akan membahas tentang seputar informasi unik. Anak manusia dibesarkan oleh hewan. Sebelum melanjutkannya, klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan video terbaru dari Angkasa Biru. Madinah adalah seorang gadis dari Rusia, sudah tinggal dengan anjing sejak lahir hingga usia 3 tahun. Ketika ditemukan pada tahun 2013, ia bermain, makan, dan tidur dengan anjing karena diabaikan orang tuanya. Ayahnya lari dari rumah, sedangkan ibunya pecandu alkohol. Seorang pekerja sosial menemukan Madinah berjalan dengan dua tangan dan kakinya, serta menggonggong layaknya seperti anjing. Ia juga tidur di lantai bersama anjing-anjing di rumahnya. Karena ibunya terlalu sering mengkonsumsi alkohol, sehingga tidak memperhatikan bahwa Madinah sudah bertingkah laku seperti anjing. Madinah tergolong lebih beruntung karena ditemukan dalam usia yang cukup muda, sehingga tidak terlalu sulit mengajarkannya kembali untuk hidup seperti manusia. Sujit Kumar. Sujit Kumar dari Fiji ditemukan bertingkah laku seperti ayam pada tahun 1978. Selama hidupnya, Sujit dikunci dalam kandang ayam oleh orang tua dan kakeknya. Sujit mematuk makanan, meringkuk dalam kandang, dan membuat suara kokok seperti ayam. Ketika ditemukan dalam usia 8 tahun, Sujit Kumar terkunci dalam kandang ayam dengan alasan yang kurang jelas. Yang jelas, setelah ayahnya dibunuh dan ibunya bunuh diri, kakek Sujit tetap mengisolasi bocah ini di dalam kandang ayam. Marina Capman. Gadis Kolombia ini diculik dan ditinggal di sebuah hutan sampai akhirnya ditemukan pada tahun 1954. Ia tinggal bersama sekelompok monyet selama 5 tahun. Selama 5 tahun hidup di hutan, Capman belajar bertahan hidup dari mengumpulkan buah-buahan yang dijatuhkan oleh kawanan monyet. Capman adalah contoh kasus di mana ia sukses kembali mengintegrasikan hidupnya dengan manusia sampai akhirnya ia bisa menikah dan punya anak. Sam Deo. Bocah India ini diperkirakan berusia 4 tahun. Ketika ditemukan di dalam hutan pada tahun 1972, kulitnya gelap, badannya penuh luka, dan giginya runcing karena harus berburu makanan. Kisah Sam Deo ini menunjukkan realita memilukan. Di samping dibesarkan oleh hewan, anak ini juga harus berebut atau mencari makanan untuk bertahan hidup. Maka dari itu, ketika ditemukan, tubuh Sam Deo sudah berbentuk dan beradaptasi dengan tuntutan hidupnya. Bahkan setelah kembali di antara manusia, Sam Deo yang meninggal pada tahun 1985 tetap mencari daging mentah dan haus darah. Oksana Malaya. Seorang gadis Ukraina ditemukan di kandang anjing pada tahun 1991. Setelah diterlantarkan orang tuanya yang gemar minum alkohol, ia hidup dengan anjing selama 6 tahun. Ketika ditemukan, ia berjalan dan berlari dengan menggunakan tangan dan kaki, serta menggonggong selayaknya anjing. Oksana Malaya ditemukan oleh pihak berwenang ketika berusia 7,5 tahun. Dalam kondisi yang mengenaskan, tidak bisa berbicara ataupun berjalan tegak. Malaya bertingkah seperti anjing-anjing yang mengelilinginya. Setelah bertahun-tahun menjalani terapi khusus untuk kembali hidup di antara manusia, Malaya sudah bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Sekarang Malaya bekerja menjaga hewan-hewan di sekitar klinik tempat ia tinggal. Oke, sahabat Angkasa Biru. Demikianlah bahasan kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.